Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk di masjid yang kita cintai bersama di Tanjung Uban ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan berusaha menyingkap rahasia-rahasia dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas kepala. Maksudnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa dalam sebuah hadis, ketika Bani Tamim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak masuk Islam, tetapi mereka minta imbalan. Kemudian setelahnya datang penduduk Yaman dan ingin masuk Islam, dan mereka tidak minta imbalan karena memang dari hati nurani mereka ingin mendapatkan hidayah Islam. Kemudian di antara rombongan ahli Yaman itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soal ketuhanan. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu." Allah telah ada dan saat itu tidak ada apapun selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Aina kana Rabbuna azza wa jal qabla an yakhluqa khalqa?" Wahai Rasul, di mana Rabb kita ini sebelum dia menciptakan makhluk-makhluknya? Sebelum ada arasy, sebelum ada kursi, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana fi 'amah ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa thumma khalaqa 'arsyahu 'alal ma." Maka Nabi mengatakan bahwa Allah itu fi 'amah. 'Amah itu artinya kegelapan. Makanya bahasa Arabnya orang buta itu disebut a'mah. Kalau antum pejamkan mata, apa yang antum lihat? Kegelapan. Maka Allah berada dalam kegelapan, di mana di bawahnya tidak ada udara dan di atasnya pun tidak ada udara. Baru Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy-Nya di atas air. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini kita mengetahui bahwa Allah adalah awal
dan sebelumnya tidak ada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum antum tidur. Apa doanya? Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli syai'in faliqil habbi wan nawa wa munzilat taurata wal injili wal furqah a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhum binasiyati Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'un wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un wa antal zahir falaysa fawqaka syai'un wa antal batin falaysa dunaka syai'un iqdi 'anna ad-dayna wa aghnina minal faqri. Ya Allah, Rabbnya langit yang tujuh, Rabbnya arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, yang membelah biji-bijian dan biji kurma, yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran, aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu. Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkaulah yang awal, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkaulah yang akhir, maka tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkaulah yang zahir, maka tidak ada sesuatu pun yang ada di atasmu. Dan engkaulah yang batin, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat darimu. Lunasilah hutang kami dan cukupilah kami dari kemiskinan. Di sini ada kalimat antal awal falaysa qablaka syai'un. Engkau adalah zat yang awal-awal dan tidak ada sebelumnya sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, maka yang pertama kali Allah ciptakan apa? Arsy. Ada yang mengatakan qalam, ada yang mengatakan air. Ini khilaf ulama, mana yang lebih dahulu ini? Arsy, qalam, ataukah air? Ada yang mengatakan qalam dulu baru arsy, ada yang mengatakan arsy dulu baru qalam, ada yang mengatakan air dulu baru arsy, ada yang mengatakan arsy dulu baru air. Wallahu alam. Ini menjadi ranah khilaf para ulama. Tetapi kebanyakan para ulama mengatakan bahwa seperti yang dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa yang pertama kali diciptakan adalah arasy, kemudian air, kemudian qalam. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu. Artinya setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Dan itu difirmankan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang penciptaan langit dan bumi itu fi sittati ayyam, pada 6 hari. Ada yang mengatakan bahwa 6 hari ini artinya bahwa dimulai daripada hari Ahad dan diakhiri sampai hari Jumat. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu 6 hari. Adapun rinciannya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala pertama menciptakan bumi dulu 2 hari, Ahad dan Senin. Kemudian setelah itu Allah menciptakan langit hari Selasa dan hari Rabu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turun lagi ke bumi dan Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Allah ciptakan gunung-gunungnya, Allah ciptakan pantai-pantainya, Allah ciptakan lautannya dan berbagai macam fasilitas yang ada di bumi. Dan itu hari Kamis dan Jumat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khalaqallahu azza wa jalla
at-turbata yawmas sabti wa khalaqa fiha al-jibal yawmal ahad wa khalaqa asy-syajara yawmal itsnin wa khalaqa al-makruha yawmas tsulatsa wa khalaqa an-nur yawmal arba'a wa batha fiha ad-dawab yawmal khamis wa khalaqa adam ba'dal asri min yawmil jum'ah fi akhiril khalqi fi akhiris sa'ati min sa'atil jum'ah fi ma bainal asri ila laili. Rinciannya, Allah menciptakan tanah hari Sabtu, kemudian Allah ciptakan gunung hari Ahad, kemudian Allah ciptakan pohon-pohonan hari Senin, kemudian Allah ciptakan sesuatu yang tidak disukai manusia hari Selasa, kemudian Allah ciptakan cahaya hari Rabu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan binatang-binatang hari Kamis, dan Allah ciptakan Adam setelah asar di hari Jumat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa setelah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan langit dan bumi dan berbagai macam galaksinya sampai kepada arasnya, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di langit. Apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi di langit itu? Tentu karena ini perkara gaib, harus berdasarkan nas. Langit kedua saja, jangan langit kedua, langit pertama saja, kita tidak bisa melihatnya. Yang antum lihat itu awan, itu bukan langit. Karena langit itu sesuatu yang ada bangunannya. Dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mengatakan jarak antara langit dan bumi itu perjalanan 500 tahun. Bayangkan perjalanan 500 tahun itu sampai di mana? Itu dari bumi ke langit dalam asar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya ketika para ulama membahas soal bulan, apakah bulan itu di bawah langit ataukah bulan itu di atas langit? Bagi yang mengatakan bahwa bulan itu di atas langit, berarti tidak ada orang yang sampai ke bulan. Tetapi kalau bulan itu di bawah langit, memungkinkan orang sampai ke bulan. Alasannya karena langit itu ada pintunya. Makanya dalam peristiwa Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Jibril. Dan Jibril tidak serta merta langsung naik ke langit pertama, tapi lewat pintunya. Setelah Jibril kemudian meminta kepada penjaga pintu langit pertama tidak langsung membuka, tapi bertanya, "Man, siapa kamu?" Maka Jibril mengatakan, "Saya Jibril." "Siapa yang bersamamu?" "Muhammad." "Awa qad uhiya ilaih?" "Apakah sudah diwahyukan, diizinkan dia boleh naik?" Kata Jibril, "Boleh." Dan sudah diizinkan, baru dibuka. Artinya kalau posisi bulan itu di atas langit, berarti peristiwa Neil Armstrong yang naik ke bulan itu harus minta izin seperti minta izinnya Jibril kepada penjaga pintu langit, kan begitu? Mungkin enggak tuh Neil Armstrong kayak gitu tuh. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." "Siapa?" "Neil Armstrong." "Mau ke mana?" "Mau ke bulan." "Sudah diizinin?" "Ah, itu enggak tahu saya." Mana bisa kan? Artinya kalau seandainya bulan itu di atas langit, berarti Neil Armstrong itu harus minta izin dulu. Berarti mustahil Neil Armstrong diizinkan naik ke langit. Enggak mungkin, dia orang kafir. Mana boleh diizinkan naik ke langit? Mana dalilnya orang kafir tidak diizinkan naik ke langit? Al-Qur'an yang mengatakan, "La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyah." Ruhnya orang-orang kafir tidak akan dibukakan pintu-pintu langit padanya, dan mereka tidak akan masuk ke dalam sorga sampai ada cerita unta masuk ke lubang jarum. Artinya orang kafir tidak mungkin naik ke langit, kan? Karena tidak dibukakan pintunya. Berarti kalau memang bulan itu posisinya di atas langit, berarti dustalah kisah Neil Armstrong itu naik ke bulan.
Tapi kalau bulan itu di bawah langit, mungkin, mungkin. Karena kalau di bawah langit tidak perlu naik ke pintu, tidak perlu izin kan gitu ya. Tetapi mungkin ini berapa persen? Karena ada sebagian para ulama seperti Al-Imam Asy-Syinkiti dalam kitab Adwa'il Bayan itu membantah bahwa tidak mungkin orang sampai ke bulan. Mustahil. Kemudian membawakan surah Ar-Rahman. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu ila samawati wal arfang fudhu la tanfuduna illa bisultan. Walaupun ada juga yang mengatakan mungkin. Walaupun sekali lagi penelitian dunia sampai hari ini masih meragukan Neil Armstrong sampai ke bulan ataukah tidak sampai ke bulan. Ada yang mengatakan bahwa itu di studio, buktinya benderanya berkibar-kibar, mana di bulan oksigen, macam-macam pokoknya ya. Intinya itu urusan orang pinter lah. Tetapi kita ini logika saja. Kalau memang bulan itu di atas langit, mustahil Neil Armstrong sampai ke sana. Tapi kalau bulan di bawah langit, mungkin saja, wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq? An-najmu saqit. Tariq itu artinya anda mengetuk pintu, itu disebut tariq. Taraqal bab artinya mengetuk pintu. Dan yang dimaksud pintu di sini adalah pintu langit. Pintu langit ini tidak semua dibuka. Hanya waktu-waktu tertentu pintu langit ini dibuka. Contoh, dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ruhnya seorang mukmin yang meninggal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila ruhnya seorang mukmin dicabut, maka dicabut seperti tetesan yang terakhir yang keluar dari mulut teko. Kemudian setelah itu dicabut, ruh itu dicabut, maka malaikat mau tidak lama memegang ruh itu. Langsung disambar oleh malaikat lain, kemudian diletakkan di kain kafan yang sangat harum karena kain kafan itu berasal dari sorga. Kain kafan yang sangat halus, yang sangat harum, yang sangat indah, kemudian baunya sampai ke langit. Maka malaikat-malaikat di langit bertanya, ini ruhnya siapa? Kok harum sekali? Maka para malaikat pun menjarakan bahwa ini ruhnya Fulan ibn Fulan. Maka ruh itu diangkat ke langit. Barulah pintu langit dibuka. Jadi rusulul maut, rasul-rasul kematian itu, para malaikat-malaikat yang membawa ruhnya seorang yang beriman akan mengetuk pintu langit pertama, kemudian dibuka. Kemudian pintu langit kedua sampai ketujuh. Setelah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ruh tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kembalikan ruh ke dalam jasadnya, letakkan catatannya fil 'iliyyin, di tempat yang paling tinggi di surga. Artinya bahwa hanya ruh orang-orang yang beriman yang bisa naik ke atas langit. Kemudian peristiwa yang kedua yang bisa melewati pintu langit itu adalah terangkatnya amal saleh. Sekarang bulan apa? Bulan Sya'ban. Sekarang sudah masuk tanggal 1 bulan Sya'ban, besok tanggal 2 kan gitu. Bulan Sya'ban ini, ikhwan, adalah satu di antara 4 waktu di mana amalan kita diangkat ke langit. Satu di antara 4 waktu di mana amalan kita diangkat ke langit. Waktu yang pertama, setiap asar dan setiap fajar. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikumul malaikah, malaikatul laili wa malaikatun nahar, wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari
Allah itu menugaskan para malaikat untuk mencatat kebaikan kita selama 24 jam. Ada yang mencatat kebaikan di malam hari dan ada yang mencatat kebaikan di siang hari. Dan malaikat itu tugasnya sendiri-sendiri. Ada malaikat yang ditugaskan di malam hari, ada malaikat yang ditugaskan di siang hari. Dan berjumpanya di dua waktu sholat. Pertama sholat asar, yang kedua sholat fajar. Ketika malaikat siang dan malaikat malam ini menghadap Allah, maka malaikat ini membawa catatan kebaikan kita. Jadi antum ini malam hari ngapain saja? Oh, malam hari ini antum alhamdulillah ngaji di sini. Tapi sebagian saudara antum mungkin lagi maksiat jam segini. Nanti malam lagi antum tahajud. Nanti antum baca Quran. Antum berwudu, antum berzikir, semua dicatat. Sampai waktu subuh. Termasuk tidur antum dicatat. Apakah ketika antum tidur bernilai ibadah atau tidak? Seperti sebelum tidur antum berwudu, kemudian berdoa sebelum tidur, maka di samping kiri antum ada malaikat yang mendoakan setiap antum beralih ke kanan, sebelah malaikat kanan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Setiap berguling ke kiri, malaikat sebelah kiri mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Sampai subuh. Maka catatan baik kita ini sudah dicatat nih malaikat malam. Maka ketika datang waktu fajar, saat manusia sedang sholat fajar subuh, maka malaikat malam naik ke langit. Ketika itu pintu langit pertama terbuka. Kemudian disusul dengan pintu langit kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh terbuka. Dalam rangka membawa catatan amal kita sampai di Sidratil Muntaha. Kemudian setelah itu malaikat yang mencatat amal kebaikan di siang hari turun ketika manusia sedang sholat subuh. Kemudian mencatat kita kebaikan kita di pagi hari, di siang hari, di sore hari sampai waktu asar, maka mereka akan naik membawa catatan amalan kita untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa dua salat ini disabdakan Nabi SAW, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua waktu salat subuh dan asar dijamin masuk surga. Karena itu pertukaran malaikat yang mencatat kebaikan siang dan juga malam. Ini alasan pertama bahwa setiap asar dan setiap subuh pintu langit terbuka untuk mengangkat catatan amal. Kemudian yang kedua, setiap hari Senin dan Kamis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radunal a'mal fi kulli al-khamis wa tsnaini. Akan ditampakkan amal-amal manusia pada setiap hari Kamis dan hari Senin. Karena dua hari ini adalah dua di mana pintu langit terbuka. Bukan hanya pintu langit saja, pintu sorga terbuka. Setiap hari Senin, pintu sorga terbuka. Setiap hari Kamis, pintu sorga terbuka. Apalagi pintu langit. Untuk apa? Mengangkat catatan amal kebaikan kita. Dan semua manusia akan diangkat kecuali dua orang enggak diangkat amalannya. Setiap Senin dan Kamis dua orang akan diangkat amalannya. Pertama, orang musyrik akan diangkat. Yang kedua, musyakhir. Orang yang suka memutuskan silaturahim. Orang yang ada masalah dengan orang tuanya, masalah dengan saudaranya, masalah dengan tetangganya, masalah dengan kaum muslimin, suka bertengkar, hasad, dendam, dengki, enggak akan diangkat tu amalannya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan dua perkara, musyrik, musakhir? Apa alasannya? Adapun musyrik, Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, hancur lebur amalan dan engkau termasuk orang yang rugi. Kalau hancur lebur, apa yang mau diangkat? Diangkat kalau ada amalannya. Kalau enggak ada amalannya, lo apa mau diangkat? Kan sudah lebur gara-gara kesyirikan dia. Kemudian musakhin, orang yang dengki hasad. Maka Nabi mengatakan, iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanah
kama ta'kulun narul khatam. Hati-hati kalian, jangan ada hasad di hati kalian. Karena hasad itu bisa menghapuskan kebaikan kalian seperti api melalap seluruh kayu bakar. Lah kalau amalannya hangus dibakar api seperti kayu bakar dilalap api sehingga jadi debu, apa yang mau diangkat? Makanya orang musyrik dan orang yang hasad dengki tidak akan diangkat amalannya sampai betul-betul orang itu mentauhidkan Allah dan orang itu saling memaafkan satu dengan yang lainnya, baru diangkat amalannya dan pintu langit akan dibuka. Kemudian yang ketiga, di bulan Sya'ban, bulan ini, ini bulan di mana amalan kita diangkat, ikhwan. Usamah ibn Zaid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lam ara tasumu min syahrin min syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Rasul, aku tidak melihat dirimu berpuasa sebanyak yang kau lakukan puasa di bulan Sya'ban. Maksudnya puasa sunnah. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka syahru yaghfulun nasu anhu. Itulah bulan yang manusia melalaikan bulan Sya'ban. Bainar Rajab war Ramadhan, karena bulan Sya'ban terjepit antara Rajab dan bulan Ramadhan. Rajab bulan mulia, Sya'ban bukan bulan mulia, Ramadhan bulan mulia. Artinya Sya'ban itu terjepit di antara dua bulan mulia, sehingga orang melupakan. Orang sibuk di bulan Sya'ban ini, sibuk ngumpulin duit untuk Ramadhan, sibuk bekerja. Enggak peduli, yang penting Ramadan sudah terkumpul duitnya. Apalagi mendekati Ramadan harga mahal semua. Makanya kalau bisa Sya'ban ini borong semua. Lupa dengan amal soleh, sibuk dengan dunia. Makanya Rasul mengatakan yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan manusia. Karena fokus ke Ramadan, Sya'ban yang enggak fokus. Padahal Sya'ban ini bulan diangkat di amal. Kemudian Rasul mengatakan wa huwa syahr turfa'u fihi al-amal, dan itulah bulan di mana amalan-amalan manusia diangkat ke langit. Kemudian kata Rasul, wa ana uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'imun, dan saya suka kalau seandainya amalanku diangkat sementara aku sedang berpuasa. Dari sini kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu tidak pernah berpuasa sebanyak dalam satu bulan menghabiskan puasa, maksudnya puasa sunnah, kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Nabi SAW mengajarkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena Sya'ban itu bulan isti'dad li Ramadhan, persiapan untuk bulan Ramadhan. Kalau antum terbiasa puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, atau mungkin wanita yang membayar hutang Ramadan tahun kemarin kan itu ya. Maka ketika masuk Ramadan enggak kaget. Kenapa? Biasa puasa. Coba enggak biasa puasa, satu tahun tiba-tiba datang Ramadan langsung puasa, kaget semua tuh. Perut kaget, semua kaget. Kadang-kadang lupa minum siang-siang, disangka bukan Ramadan. Sehingga minggu pertama biasanya jadi puasa tidur, tidur saja. Normalnya minggu depannya biasanya. Kenapa? Karena tidak terbiasa puasa. Jadi kaget semuanya. Yang kedua, sebagian ulama menamakan Sya'ban itu Syahrul Qurra. Bulannya orang yang suka membaca Quran. Sebagian mereka menghafal Quran, sebagian mereka membuka mushaf Quran. Sehingga ketika bulan Ramadan yang tadinya tidak lancar, sudah lancar. Yang tadinya lupa-lupa sudah ingat. Yang tadinya ingin hafalannya ketika sholat sudah ada hafalannya. Jadi gunakan bulan Sya'ban ini bulan untuk banyak membaca Quran. Bahkan ulama mengatakan bulan Sya'ban itu bulan pengairan. Rajab nanam biji, Sya'ban mengairi, Ramadan memetik hasilnya, kata ulama. Lah Sya'ban ini pintu langit dibuka 24 jam.
mengangkat amalan kita siang dan malam. Sekali lagi, ada dua orang yang tidak akan diangkat sama ketika berbicara tentang Senin dan Kamis. Pertama, orang musyrik tidak akan diangkat amalannya di bulan Syaban. Dan yang kedua, orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang suka mutus silaturahim, tidak akan diangkat. Makanya, pertama, mantapkan tauhid di bulan Syaban. Yang kedua, bersihkan hati dari iri dan dengki. Yang ketiga, perbanyak puasa dan juga baca Quran serta sedekah dan amal-amal yang lainnya, karena ini bulan diangkatnya amalan kita, dan bulan ini semua pintu langit dari pertama sampai ketujuh dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sebagaimana hadis Bara bin Azib tadi, ketika ruh diangkat, catatan ngikut dari bawah. Ketika menghadap Allah, maka Allah mengatakan, kembalikan ruh ke dalam jasadnya, tapi angkatlah cahaya fil iliyin, di tempat yang paling tinggi di sorga. Ini peristiwa langit yang luar biasa, di mana pintu-pintu langit terbuka saat diangkatnya amal. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah membuka pintu langit bagi manusia-manusia khusus. Pertama, Nabi Allah Idris alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa rafa'na makanan 'aliya," dan kami angkat Idris ke tempat yang paling tinggi. Ada sebuah asar, walaupun sebagian para ulama menganggap ini kisah Israiliyah, tetapi ma'ruf dicantumkan dalam kitab-kitab tafsir. Sekali lagi, ini kisah Israiliyah. Kisah Israiliyah itu tidak perlu dibenarkan, tidak pula didustakan. Cukup ditelaah saja ya. Kalau cocok dengan Quran Sunnah, terima. Kalau tidak cocok, ya sudah. Tidak usah diambil kan itu. Makanya Rasul mengatakan, "Hadithu ambani Israel wala harad." Ceritakan tentang kisah Bani Israel, tidak mengapa. Jadi suatu ketika Nabi Idris ini, oleh Allah Subhanahu wa taala, karena melihat semangat ibadahnya, semangat dakwahnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada Idris setiap harinya sebanyak umat yang didakwahinya. Idris mendapatkan pahala besar, senang dia. Akhirnya dia berdialog dengan malaikat Jibril. "Ya Jibril, gimana caranya Allah menangguhkan kematianku supaya aku bisa umurnya panjang?" Kata malaikat Jibril, "Bukan wewenangku. Aku ini menurunkan wahyu, bukan pencabut nyawa. Kalau engkau ingin bernegosiasi tentang masalah usia, ngobrol langsung sama malakul maut, karena dia yang berhak mencabut nyawa seseorang." Kata Idris, "Kalau begitu, jumpakan aku dengan dia." Maka kemudian Idris dibawa oleh malaikat Jibril ke mana? Ke langit keempat, biruhi wal jasad, dengan ruh dan jasadnya. Otomatis langit pertama harus dibuka pintunya dong. Kedua, ketiga, sampai keempat kan gitu. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasul berjumpa dengan Idris di langit keberapa? Keempat. Ya. Maka sesampainya di langit keempat, tiba-tiba malaikat maut sudah di situ. Padahal belum dipanggil Jibril. Jibril kan pemimpin malaikat. Dia berhak memanggil malaikat manapun, karena dia pemimpinnya. Ketika sampai di langit keempat, kok malakul maut sudah di situ? Seolah-olah menunggu. Maka Jibril mengatakan, "Heran. Aku belum memanggil kamu, kok kamu sudah di sini?" Kata malakul maut, "Aku juga heran. Aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa manusia. Mana ada manusia di langit keempat? Ya sudah, aku turun saja ke langit keempat," katanya. Kata Jibril, "Jangan-jangan yang kau maksud adalah Idris. Karena tidak ada manusia di langit keempat kecuali dia," kan begitu ya. Idris mau minta tambah umur, malaikat maut pula ditugaskan nyabut umur. Itulah ajal. Apabila sudah sampai waktunya, tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju. Di mana ada kaedah, al-hadaru lam la yamna'ul qadar, menghindar dari kematian itu tidak mencegah takdir kematian. Orang ini kan mau menghindar dari kematian kan, takdir kematiannya sampai di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, Isa bin Maryam. Ketika tentara Romawi, orang-orang Yahudi mengepung
Markas Isa bin Maryam, ketika itu Isa sedang bersama orang-orang Hawariyun, sahabat-sahabat setia Isa bin Maryam. Isa tahu dia akan ditangkap, dibunuh, disalib. Maka Isa mengatakan kepada murid-muridnya, siapa yang ingin keserupakan wajahnya denganku, maka kujadikan dia temanku di sorga. Maka satu di antara murid Isa siap digantikan wajahnya, diusaplah wajahnya sehingga mirip dengan Isa. Maka Isa pun tidur, kemudian diangkat ke langit, biruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad. Kemudian orang yang diserupakan itu ditangkap, disalib dan dibunuh. Maka orang Yahudi mengklaim bahwa mereka sudah membunuh Isa bin Maryam. Padahal Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, Isa diangkat ke langit. Ketika Isa diangkat ke langit, otomatis pintu langit dibuka. Dan dia pun tinggal di langit kedua bersama Yahya ibn Zakaria. Dan Isa ditemui oleh Rasul birruhi wal jasad, karena belum mati. Maka dia berada dengan ruh dan jasadnya di langit kedua. Beda dengan para nabi yang lain, dijumpai oleh Rasul ruhnya saja, tetapi Isa ruh wal jasad. Ini peristiwa yang kedua. Ke yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj. Dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana? Baitul Maqdis. Kenapa dari Baitul Maqdis? Karena pintu langit sejajar dengan Baitul Maqdis. Kenapa tidak dari Mekah saja? Langsung ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke Mekah. Kenapa mesti dari Sidratul, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Baitul Maqdis, baru kemudian ke Mekah? Ulama mengatakan karena pintu langit sejajar dengan Baitul Maqdis, maka harus dari situ Rasul naik. Yang kedua, Baitul Maqdis itu kiblatnya para nabi, sehingga Nabi SAW harus sampai ke kiblatnya para nabi. Kemudian yang ketiga, di Baitul Maqdis inilah semua para nabi menyerahkan estafet dakwah mereka kepada Nabi. Karena ketika Rasul sampai di Baitul Maqdis, Rasul jadi imam. Di belakangnya para nabi, semuanya para nabi. Dan Nabi SAW jadi imam mereka, seolah-olah para nabi menyerahkan bahwa estafet dakwah kami, wahai Muhammad, ku serahkan kepada kamu. Makanya nabi ajarannya akan sampai kepada seluruh para nabi yang di belakangnya. Ajaran Islam yang dibawa Rasul akan sampai ke daerah-daerah yang para nabi sholat di belakangnya. Makanya kita lihat bagaimana Islam menyebar di seantero dunia, kan? Ada di mana-mana. Mana negeri para nabi itu? Negeri para nabi itu Syam, Irak, Mesir, Jazirah Arab. Itu negeri para nabi. Dan Islam berkembang di empat tempat. Mesir berkembang Islam sampai hari ini. Syam berkembang Islam hari ini. Irak berkembang Islam hari ini. Jazirah Arab berkembang Islam hari ini. Kenapa? Karena Rasul jadi imam di belakang para nabi yang pernah mendakwai daerah-daerah tersebut. Bahkan Islam bukan hanya berkembang di empat negara, Mesir, Irak, Arab, tapi sampai ke semua benua. Benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, semua ada Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dari sinilah Rasul Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Bahkan nabi diangkat ke langit, kemudian berjumpa dengan Adam di langit pertama. Kenapa berjumpa dengan Adam? Supaya menjadi ibrah bahwa, karena kita tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu kan saat kesulitan dakwah, ikhwan. Paman Rasul meninggal, istrinya meninggal, tidak bisa berdakwah di Mekah, akhirnya hijrah ke Taif, sampai dilempari batu, mau masuk ke Mekah lagi tidak bisa. Jadi Rasul itu sedang kesulitan berdakwah. Lah disitulah Allah Isra Mi'rajkan ke langit. Jadi ketika melihat para nabi, banyak pelajaran yang Nabi SAW ambil dari para nabi di langit itu. Pertama berjumpa dengan Adam. Sebagaimana Adam hijrah dari surga ke dunia, maka Rasul pun akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian setelah itu berjumpa dengan Isa dan Yahya. Apa hikmahnya? Isa dan Yahya disakiti orang Yahudi. Bahkan Yahya dipenggal lehernya untuk menjadi mahar seorang wanita pelacur bagi seorang raja. Begitu juga Isa hampir dibunuh kalau bukan karena diangkat Allah. Artinya nabi pun akan mengalami hal yang sama. Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, dia akan dihadapkan dengan permusuhan bersama orang-orang Yahudi.
bagaimana Yahudi Bani Nadir akan membunuh Rasul, bagaimana Bani Quraidah yang meracun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang-orang Khaybar yang mengirim tukang sihir Labid bin Asam untuk menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul akan dihadapkan dengan permusuhan besar dengan orang-orang Yahudi. Kemudian naik ke langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kenapa berjumpa dengan Nabi Yusuf? Yusuf itu disakiti saudaranya. Usia 10 tahun dicemplungkan ke sumur, kemudian diambil para pedagang, dijual di Mesir. Maka Rasul pun dakwahnya yang pertama kali menghalangi siapa? Saudaranya. Siapa saudaranya? Abu Lahab dan saudara-saudara yang lain. Sehingga Allah turunkan ayat tabat siada Abi Lahabin watab. Kemudian naik ke langit keempat, berjumpa dengan Idris. Sebagaimana Idris diangkat derajatnya sampai ke langit keempat, maka Rasul pun akan diangkat derajatnya. Wa rafa'na laka dzikrah, kami akan angkat penyebutan wahai Muhammad. Hari ini tidak ada nama terbanyak di dunia kecuali nama Muhammad. Sebutkan nama, siapa nama yang paling banyak disebut di dunia kalau bukan nama Muhammad? Ketika antum azan mendengar nama Muhammad, ketika qomat mendengar nama Muhammad, ketika salawat mendengar nama Muhammad, ketika tasyahud mendengar nama Muhammad, bahkan setiap ada orang lahir dikasih nama Muhammad, ada orang mu'alaf disebut nama Muhammad, macam-macam diagungkan namanya. Kemudian setelah itu naik ke langit keberapa? Kelima, berjumpa dengan Nabi Harun. Dan Harun lembut, maka Rasul diajarkan untuk lembut dalam berdakwah. Kemudian naik ke langit, ke langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa. Musa diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan banyak disakiti Bani Israel, sampai-sampai Rasul mengatakan rahimallah akhi Musa udhiya kathiran fasabah. Sungguh Allah merahmati Nabi Musa, diuji banyak kali oleh Bani Israel tapi dia sabar. Maka Rasul pun akan sama, banyak ujian yang akan dilalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua ujian yang kita lalui sudah pernah diujikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, berjumpa dengan Ibrahim. Ibrahim adalah orang yang mirip wajahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membangun Ka'bah, al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Dia pun bersender di tiang Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat. Dan Rasul akan memakmurkan Ka'bah yang dibangun Ibrahim. Sampai hari ini umat Islam datang ke Ka'bah memakmurkan Ka'bah yang dibangun Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail, dan ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan Ka'bah, kemudian disyariatkan haji kepada manusia, maka haji satu di antara rukun Islam bagi kaum muslimin. Baru setelah itu naik ke Sidratil Muntaha. Bagaimana kasusnya, kisahnya, dan peristiwa-peristiwa langit yang lainnya masih banyak. Nanti kita uraikan setelah Isya, karena sudah masuk waktu Isya. Subhanakal bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.